lihat. Masya Allah, lampu-lampunya ya udah keren indah, banget cuy. Wuh, ya kita serasa udah masuk aja ini mah. Iya. Masuk sirkuit. Kalau punya tiket berarti bisa ke situ ya? Nah, kalau kita punya tiket masuknya dari sini. Cuman tiketnya 3.000. 3.000 real. Kang. Itu security-nya serem ya, Kang? Oh, ini kayak bodyguard ya? Enggak. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat. Nah teman-teman, hari ini H-1 Formula One di Arab Saudi ya, di kota Jeddah. Jadi saya mau lihat situasi di sekitaran area sirkuit seperti apa. Dan kebetulan saya sekarang ada di parkiran. Ini banyak sekali bis-bis. Jadi ini adalah bis-bis untuk para penonton ya. Nah, karena sirkuitnya ada di seberang sana kalau jalan kaki jauh, jadi sudah dipersiapkan. Parkir langsung naik bis diantar ke depan sirkuit. Luar biasa ya. Oke, sebelum nanti saya ke dekat sirkuit, saya mau lihat-lihat bis-bisnya ini di sini dulu ya. Oke. Ikuti terus. Nah, teman-teman, ini ribuan bis sudah terparkir di sini. Jadi ini khusus untuk Formula One. Jadi para penonton nanti bisa naik bis-bis ini yang sudah disediakan oleh panitia ya, bis-bis VIP. Ah. Oh, di sini parkirnya ya. Luar biasa. Masya Allah, tuh ini supir-supirnya sudah enak nih kalau jadi supirnya, jadi bisa sambil jalan-jalan. Ini dari Syarikah Kaid ya, dari perusahaan transportasi Kaid. Jadi nanti ini pulang pergi ngambil penonton untuk hari Minggu, berarti ya hari Minggu tanggal 5 teman-teman. Luar biasa ya, dan parkirannya cukup luas banget, pokoknya mantap jiwa menggelegar. Cuman sayang saya nggak bisa beli tiket teman-teman ya, mahal. Jadi ya lihat situasinya aja. Sebenarnya masih banyak yang belum selesai ya, sebagian luaran, tapi mungkin sirkuitnya udah selesai ya, karena saya tidak bisa memasuki sirkuit ya. Paling saya memperlihatkan buat kalian semua di luaran-luaran saja. Gitu ya guys. Gagal, udah nggak bisa. Terus? Ya kita lihat-lihat jalan, cari-cari jalan, Kang. Ini H-2 ya, Kang? Iya. Berarti dari situ tuh. Coba turun sebentar. Hah? Turun. Saya mau turun sebentar. Di ini enggak? Enggak kayaknya. Enggak apa-apa. Diperbolehkan. Ini semua padahal ini jalur umum ya, teman-teman. Ini udah enggak bisa selain pekerja. Hah? Benderanya aja tuh. Ini berarti untuk Formula One. Tamu dari luar. Ya. Gagal, kita enggak bisa ke sana. Tapi itu mobil dari mana, Kang? Dari tadi berarti muter ke sana, Kang. Kang. Ke sana. Mobil dari mana? Iya, ke jalur hotel itu. Dari sana? Jadi yuk, bisa ke sini. Ayo. Gagal cuy, udah pada ditutup. Penjagaan ketat jalur umum pun ya. Itu dari situ. Iya, berarti kita ke sana tuh. Ke sana dulu ya. Balik lagi berarti. Balik lagi ke Tarikmalik. Ke yang hotel apa? Hilton. Oh iya, dari sana. Dari Sarahera mungkin ya? Ya pokoknya dari Hilton aja. Aduh. Pantesan bikin parkirannya jauh ya.
gak kebayang ini 21 hari besok. Gak bisa melewati akses ini. Libur aja di rumah orang sini berarti. Orang sini gak ada yang demo ya? Enggak, orang sini itu malah tambah seneng Kang, pergi ke tempat macet gitu. Bukan dihindari, nanti lihatin aja malah numpuk. Makanya, tapi pemerintah sini bagus, dibikin parkirannya jauh, biar gak macet. Tapi kalau di negara lain mungkin udah di demo. Wah, disini siapa yang berani? Saya gak bisa kerja, saya ini jalan ditutup. Itu kan yang barusan itu jalur umum. Jalur umum sebenarnya itu. Bukan untuk cross. Ganti rugi, bukan ganti cross, rugi. Permulaan. Ganti rugi, ganti rugi katanya. Nah, parkirannya itu di sini tuh, teman-teman. Jadi nyebrang jalan dan bisa naik bis ya. Nah, ini juga termasuk parkirannya. Oh, ke sini juga bisa, Kang. Dari sini tuh. Hah? Dari situ apa tadi? Malah lewat kita. Di itu aja tuh orang-orang pada belok tuh. Iya. Wah, ini parkirannya sampai ke sini-sini. Belum selesai sebenarnya. Belum, makanya pikir saya minggu depan. Mungkin yang penting sirkuitnya aja, Kang. Iya, mungkin ini karena untuk tamu dari mancanegara aja. Iya, kayaknya. Jadi, ya yang penting ada tempat aja mungkin ya. Nggak harus 100% rapi. Gate 1A, 1B. Indah banget, coy. Ya. Ini berarti orang-orang tuh nanti lewat sini ya. Iya, tapi jalan. Ya kan, Kang, ini kan dulu mah enggak ada lampu-lampu, ini buat lampu kan? Berarti teman-teman lihat. Masyaallah, lampu-lampunya ya udah indah, keren banget, coy. Wuh, ya kita serasa udah masuk aja ini mah. Iya. Masuk sirkuit ke sini. Saya turun sebentar. Wah. Gak apa-apa parkir. Orang-orang juga. Ayo. Awas-awas ada polisi. Mau. Itu mobil derek. Kapal-kapal, Kang. Udah mulai atraksi tuh. Ke depan sedikit, ke depan, kapal cepetan. Opening kayaknya, Kang. Itu kapal yang buat atraksi itu. Oh, ke depan sedikit. Oh, jadi ini juga awas mobil. Gate 1B tuh dari sini juga bisa tuh. Di sini juga udah ada tuh penjagaan, berarti ini buat penjaga untuk masuk, untuk parkir ya. Iya, parkir ke dalam, tapi bukan untuk masyarakat, untuk tamu. Iya. Tamu dari luar mungkin kayak pedok-pedok gitu ya, Kang. Udah mumpung bisa ke depan, Kang, barusan ada yang pesawat itu yang atraksi itu. Mana? Red Bull itu yang dua barusan. Iya, air. Kalau enggak itu enggak keburu kayaknya. Tuh bisa kan lewat ke sana tuh. Tuh ikut mobil yang gede itu, Kang. Lah, itu mobil. Apa mau ke situ? Jangan ke situ tuh. Kan pinggir laut itu. Siapa tahu bisa gitu. Kan sirkuitnya di sana. Sirkuit mah. Apa ditutup ini? Enggak, aman, aman. Nah, nonton itu di gedung ini, Kang. Ada saudara enggak di gedung ini? Aduh. Ya, ini udah masuk area ya, teman-teman. Ini kita udah masuk area sirkuit, cuman enggak bisa masuk ke sirkuitnya gitu. Jangan kalau di situ ditutup lagi, Kang. Iya, suruh putar balik. Terbalik. Nah, sirkuitnya itu di belakang gedung ini ya. Jadi pas pinggir pantainya. Dulu kalau yang pernah umroh ataupun haji yang pernah ke ini ke Masjid Apung. Nah, di pinggirnya Masjid Apung. Oh, ini Kang gate-nya, Kang. Mana? Berarti bener kita putar balik, enggak bisa. Oh iya. Ini gate sirkuitnya ini, Kang. Berarti kita putar balik lagi. Bisa lurus tuh kayaknya. Enggak bisa, semua ditutup tuh. Iya enggak? Nah, jadi pintu sirkuitnya ini, Kang. Street circuit in Formula One. Waduh. Dari sini. Tuh di depan saya, teman-teman. Udah ditutup. Berarti iya, ini kan ini sirkuitnya. Ini pedok-pedoknya ini. Nah.
Saya mau turun sebentar. Aduh. Gak apa-apa. Nah, ini pintu sirkuitnya. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam ya? Masya Allah. Ini teman-teman, nah ini sirkuitnya nih. Jadi kita, tuh Kang, lampu-lampunya Kang. Udah indah Kang. Nih teman-teman ya, biar nggak penasaran. Mantap. Nah, jadi nanti masuknya dari sini ya. Ini pintu gerbang utama sirkuitnya ya, teman-teman. Cuman ini udah ditutup. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Kecuali besok yang punya tiket bisa masuk ya. Nah, sirkuitnya itu di sebelah sana. Wah, berarti mungkin ya sirkuitnya udah selesai. Tapi pembangunan di luar sirkuit itu sebenarnya belum, teman-teman ya. Ya, mungkin ini juga untuk jangka panjang. Tapi karena mungkin waktu untuk apa namanya, untuk pelaksanaannya pas pada waktunya ya, hari Minggu tanggal 5. Jadi ya mau tidak mau yang penting sirkuit udah selesai. Luar biasa ya, tuh lihat. Mantap. Kita di mobil aja lah sini. Luar biasa ya. Dan semua akses sudah ditutup. Jalan umum-umum sudah ditutup. Aduh, kalau ya kalau ini perhotelannya kan di sini dekat. Iya. Ini kalau punya tiket berarti bisa ke situ ya? Nah, kalau kita punya tiket masuknya dari sini. Cuman tiketnya 3.000. 3.000 real. Dua bulan gaji. 2 bulan gaji? Iya. Enggak makan lagi. Iya. Enggak bisa mupah. Hmm. Mantap, mantap. Kang, Kang. Itu security-nya serem ya, Kang? Oh, ini kayak bodyguard ya? Hah? Enggak, katanya. Itu anak-anak kok pada megang kamera tapi tanda-tanda begini. Iya, saya pakai sendal, teman-teman. Kesini juga nggak meyakinkan ya? Iya, jadi nggak meyakinkan. Gitu. Dan YouTuber sukses. Nah, mana, Kang? Mana itu suaranya doang, Kang? Enggak, mana maksudnya pesawatnya enggak kelihatan? Enggak kelihatan pesawatnya. Ya udah Kang, takut ya. Ditanya security. Yuk. Ya, saya mau closing dulu Kang. Yo. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Hamin 1 ya. Iya. Karena kita tidak bisa masuk, belum punya tiket, Kang. Sedih. Ya. Tuh, itu teman-teman di belakang saya itu pintu sirkuitnya ya. Iya. Gate pertama. Lagi atraksi juga ada pesawat-pesawat jet ya. Nah, nanti masuknya di sana ya, teman-teman tuh. Jadi kita cuma nongkrong di luar aja dan semua cukup ketat, penjagaan ketat, akses semua ditutup ya, seperti teman-teman tadi. Terima kasih banyak. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.